Pondok. Ini alamatnya di mana ini? Apa masih banyak? Mana? Oke. Kita tunggu ada terbang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dudulur Deka Chandra Asena dari seluruh penjuru tanah air Indonesia sampai ke luar negeri. Jadi di kesempatan video iklan kami langsung datang ke pusat komoditi duku terbesok yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu Desa Ulak Tebrau. Selain Desa Ulak Tebrau, masih ada desa tetangganya lor, yaitu Desa Kasmaran yang menjadi pemasok duku terbesar di Kabupaten Musi Banyuasin. Ika, kami benar-benar datang lor ke lokasi Ika, tapi Ika bukan live streaming mengingat di sini sinyal terbatas. Jadi kalian Deka coba mengabadikan video momen ketika Wong Uhang disikat lagi nerban ke duku atau lagi metik duku sikok-sikok dan di packing dimasuk ke dalam peti lor nak dunia ke Jakarta. Pokoknya di luar jalan Deka kita ngelik lor. Disikat adalah kalau kamu pernah ke arah Linggau atau sebaliknya melintas di areal jalan Ika, pasti kamu bakal takjub lor. Oh, kami sih dulurku. Akar. Wah, naik lor, tinggi. Pak Wan, sehat Pak? Nah, Pak Wan pengelola kebun Pak ya? Iya. Kebun siapa Pak itu Pak? Kebun kita sendiri. Kebun sendiri Pak ya? Sampai sangat... Mana buah ada perangan, tunjuk-tunjuk dulu. Pernah gak berada di sini teman ini Kak? Tidak pernah. Perang. Wow! Wow, ada sek! Lur. Siap, 1, 2, 3. Lada seluruh hujan, hujan duku. Kuru-kuru, hujan duku. Wow. Awas, kena tinggang duku. Koyong mat, ngelak koyong mat. Sembunyi bawah terpal. Kuru-kuru. Luar biasa lor. Pertama kali sama hidup kuyang Deka Chandra Asena berada di pusat duku kebon dekat libok sekuyo-kuyo lor. Ada koyong Wahyu, koyong Bungkil, maaf koyong Bungkil sekali lucu. Koyong Budi, akor but. Bujang Kajim. Koyong mat, ini ada koyong mat, siru sih koyong. Koyong mat apa kabar? Awas kena tinggang duku, hujan duku situ. Kuru-kuru. Tapi sebenarnya koyong Bungkil aman bagi wong nak ambil upahan mau duku pas rumah itu boleh. Oh boleh, oh, boleh. Oh, naku ke tangan, okay? Naku ke tangan. Naku ke kepala. Nak. Langsung masuk makan kan? Itu kiri-kiri. Nah, Kak Koyong Deka. Ada seluruh. Apa? Kok mana? Ikonnya Koyong Deka. Koyong Deka akor. Akor, terus yang belakangnya. Mak Bokor. Oh, Koyong Deka belakangnya 7 kali lipat dari hari ke hari semakin bertambah sampai ke pucuk langit. Lebih dari pucuk duku, Kak. Ya, Deka, fanspage terkenal di Kabupaten Musi Banyuasin. No. Ya, semoga semakin maju. Amin, amin. Ya, semakin dikenal. Amin. Semakin santun, pokoknya Deka. Amin. Aku santun, Lur. Alamat-alamat baik hati, tidak sombong bahasa Musi. Ya, Ika, wong kaji, Koyong Deka.